لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه ومن تمسك بشريعته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat bertemu sekarang ini. Walaupun kita hari ni kita time baru. Ni ujian Allah. Hari ni je. Ni je. Masalah. Baik, kita sambung terus . Hadis ke apa? 36. So kita nak berhenti ke apa ni? Ni perempuan tak ada kerja . Memang tak ada ni, tak ada, bukan? Bukan, takut ada janjing orang ke apa ke sebab kita dari time ni. Boleh? Okey, baik. Baik, hadis yang 36 apa ni? Jauhi liang kubur yang sempit. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yaktashirun qala amma innakum law aktharutum dhikra hadhihi al-ladhat la shaghalakum amma ara fa'akthiru min dhikri hadhihi al-ladhat ya'ni al-maut fa'innahu lam ya'ti 'ala al-qabri yawmun illa takallama fa yaqulu ana baytul ghurbah وأنا بيت الوحدة أنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فتسرى صنيعي بك فيتسع له مد بصره فيفتح له باب إلى الجنة فإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فتسر صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال فيقيض له 70 فيقيض له 70 تنينا tengok maksud dia nanti. لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينحشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار رواه الترمذي. Baik, hadis ni dia panjang sikit. Dan hadis ni sebenarnya ialah sebahagian ataupun sambungan daripada hadis yang sebelum ni kita baca. Hadis yang sebelum ni kita baca apa tajuk dia? Mati adalah satu kepastian. So dia ambil sikit daripada teks hadis ni, hadis yang asal, dia letakkan dalam hadis ni supaya betul nampak hadis ni pendek. Rawahu Tirmizi. Jadi yang panjang ni ialah yang ni, sambungan dia. Jadi Nabi cakap bukan tentang kematian saja, tapi Nabi sebut juga tentang perkara-perkara yang lain. Tengok maksud dia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Oleh kerana dia panjang,
Saya nak minta puan-puan baca seorang, boleh tak maksud dia ni? Bukan baca yang Arab, baca yang Arab ni. Kalau baca yang tek hadis ni takut lambat pula kita. Boleh kan? Ha, boleh, boleh. Macam baca maksud dia. Daripada Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyang dan beliau melihat beberapa orang di kalangan sahabatnya yang tertawa terbahak-bahak. Lalu beliau bersabda, "Jikalau kamu memperbanyak mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan iaitu mati, nescaya aku dapati kamu bukan seperti sekarang ini. Oleh itu, perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan iaitu mati." Maka bahawasanya tidak berlalu satu hari ke atas kubur melainkan kubur berkata yang kepada manusia, "Akulah tempat perasingan, akulah tempat persendirian, akulah rumah tanah, akulah tempat yang penuh dengan ulat. Maka apabila dikuburkan seseorang yang beriman, kubur akan berkata kepadanya, 'Selamat datang untukmu.' Akan berkata kepadanya, 'Selamat datang untukmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kukasihi yang berjalan di atas belakang. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku. Maka engkau akan melihat betapa aku akan berbuat baik bagimu." Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang dan bukanlah baginya satu pintu. Dibukakanlah. Dan bukakanlah baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya ke dalam syurga. Dan apabila dikuburkan seseorang yang sangat banyak melakukan maksiat atau yakni syak parawi hadis, seseorang yang kafir, maka kubur akan berkata kepadanya, "Tidak ada ucapan selamat datang bagimu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kubenci yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini segala urusanmu telah diserahkan kepadaku. Maka engkau akan melihatlah betapa aku akan membalas perbuatanmu." Lalu kubur itu menghimpitnya sehingga berselisih tulang-tulang runtuhnya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kejadian ini, beliau menilang di antara jari-jari tangannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, maka Allah Ta'ala menyerahkan kepadanya 70 ekor ular yang sangat berbisa. Jikalau hanya seekor daripada menyemburkan bisanya ke atas permukaan ini, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir umur dunia nanti. Maka ular-ular yang berbisa tadi menggigit dan melukainya dan teruslah ia ke dalam keadaan yang demikian itu sehingga sampai waktu untuk hisab di hadapan Allah Ta'ala. Begitulah keadaan sebuah kubur. Ada kalanya merupakan satu taman di antara taman-taman syurga atau salah satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis ini Nabi telah mendedahkan satu lagi rahsia yang besar, iaitu rahsia tentang alam barzakh. Sebab apa Nabi boleh menceritakan benda ni? Kerana Nabi ni orang yang diberi wahyu. Wahyu ni maknanya Allah Ta'ala beri secara direct pada Nabi melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Dan Nabi SAW pun dah melihat di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, satu peristiwa yang agung, yang besar, yang memberi iktibar yang sempurna kepada setiap orang yang mendengarkan cerita itu. Sebab itu tak boleh kita nak mengingkari cerita Isra Mi'raj ni. Kita tak boleh nak kata tak percaya. Sebab Nabi ni orang, siapa yang tak percaya pada Nabi dia kafir. Itu je. Kerana kepercayaan kepada Nabi ataupun kepercayaan kepada Rasulullah ini adalah merupakan salah satu cabang daripada rukun iman yang 6. So apa yang Nabi sebut, mesti kita kena percaya dengan yakin. Yakin tu pula ialah 100%. Katakanlah yakin lebih kurang dalam 99.99% sahaja. 1% sahaja kita tak percaya, maka telah pun menyebabkan kita keluar daripada Islam, kufur. Termasuklah apa yang Nabi dedahkan ini, kalau awak tak percaya jadi kafir. Menunjukkan cerita ini cerita yang betul. Baik, Nabi sebutkan dalam hadis ini berkenaan dengan orang yang mengalami kematian. Jadi tiap-tiap orang akan melalui kematian. Kalau hadis yang sebelum daripada ini, kita dah pun melihat apa yang disusun oleh pengarang rahimahullah. Dia letakkan cerita tentang mati dulu, kemudian disambung dengan hadis yang panjang. Dalam hadis yang kita baca, teks hadis ini diberi semua sekali. Yang sebelum ni diambil teks yang maknanya dia potongan daripada teks.
Maka Nabi SAW menyatakan bahawa di saat kamu berada di alam barzakh, satu hari Nabi masuk ke dalam majlis sahabat-sahabat. Dia macam Nabi masuk ke tempat semayang, kemudian Nabi tengok sahabat-sahabat ni ada yang tertawa. Biasalah bila kita tunggu ustaz lambat sampai ni, kadang-kadang kita sembang dulu. Kita sembang dulu, popek-popek, mengumpat kan. Mengumpat pula, mengumpat ustaz. Contohlah kan. Jadi alhamdulillah tak berlaku di sini. Di sini saya masuk tadi tengok masing-masing dengan Yasin, dengan Quran. Ini satu benda yang bagus. So tahniah pada Kasu sebab mengelakkan berlakunya potong bawang kat sini. Jadi banyak akan baca Quran. Jadi sahabat Nabi pun manusia. Dia orang akan bersembang. Pada asalnya manusia ni bila dia bertemu ramai-ramai dia akan bersembang. Itu yang bahaya. Kalau bersembang benda yang khairah, benda yang kebaikan, tak ada apa. Tapi bimbang bersembang benda yang melibatkan orang lain, mengumpat dan sebagainya, ini perlu dijauhi. Jadi bila Nabi tengok sahabat ni ketawa aje. Lalu kata Nabi SAW, kalau kamu banyak ingat perkara yang menghapuskan kelazatan, yakni mati. Kita dah sebut dalam hadis yang lepas, orang yang ingat mati ni dia jadi tak rasa tak seronok nak bersuka-sukaria sangat. Bukan makna awak tak boleh nak gelak, bukan makna tak boleh nak hidup dalam keadaan enjoy, boleh. Tapi Nabi kata biar ada satu waktu yang kita ingat pada benda yang menghapuskan kelazatan itu, iaitu mati. Orang kalau ingat pada mati, nak gelak pun tak boleh. Orang kalau ingat pada mati, nak pergi enjoy pun tak dapat. Sebab mati tu satu benda yang menyakitkan. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu ingat kepada mati sekarang ni, nescaya kamu akan dapati kamu bukan seperti sekarang ni. Makna kamu tak akan gelak-gelak lagi dah. Sebab mati ni urusan yang besar. So Nabi ni banyak-banyak kali bila Nabi bercakap, Nabi beri satu benda yang sangat deep. Bila kita duduk, apa nama ni, kita gelak-gelak-gelak, tiba-tiba ada orang datang. Kalau ingat kat mati ada gelak macam ni ke? So kita nampak macam benda tu benda yang sentap lah bagi diri kita. So Nabi suruh kita selalu ingat kat mati. Lepas Nabi, kita tak nak sebut tentang kematian tu lagi sebab kita dah sebut dalam hadis sebelum ni. Cumanya kata Nabi SAW, sebab apa bila kamu mati nanti, setiap orang dia akan pergi ke alam barzakh. Bila pergi ke alam barzakh, maka kata Nabi SAW, kubur ni dia boleh bercakap. Ini hanya diketahui oleh orang yang mati saja. Kita yang hidup, kalau kita pergi kat kawasan perkuburan, sampai mati pun kita tak dengar benda tu. Sampai bila pun kita tak dengar. Kerana mati-mati ni dipanggil satu alam. Sebab tu dipanggil alam barzakh. Alam barzakh ni satu perjalanan yang sangat jauh. Kita kalau pergi travel mana? Kita pergi Casablanca, kita pergi Morocco, kita pergi mana-mana lah kan. Kita rasa benda tu jauh. Rupanya perjalanan yang paling jauh dalam hidup kita ni ialah perjalanan menuju ke akhirat. Yang mana pertama sekali prosesnya ialah alam barzakh. Alam barzakh ini satu alam yang lain langsung dengan dunia ni. Tak ada langsung sama. Sebab itu di saat kamu masuk dalam alam barzakh, kata Nabi, kubur boleh bercakap. Apa kata kubur? Kata kubur ni kepada manusia yang masuk ke dalam dia. Dia kata pada ana baitul ghurbah, akulah rumah perasingan. Rumah yang kamu tak pernah datang pun ke sini, kamu tak pernah merasa ini, akulah tempat itu. Dan katanya kubur lagi, akulah tempat persendirian. Aku ni tempat yang kamu duduk sorang-sorang aja. Meskipun atas dunia dulu kita banyaknya pengikut, kita ramai follower, kita ramainya apa nama ni, ialah anak-anak buah kita, pengikut-pengikut pengaruhnya ramai. Macam seorang pemimpin, dia ada pengikut pengaruh dia, dia ada ramai pengundi-pengundi dia. Macam seorang gangster, dia ada puak-puak dia yang ramai. Seorang artis, dia ada follower yang sangat ramai. Kalau buka dekat Instagram, kadang-kadang mencecah million, juta-juta follower. Mencecah apa nama ni, kalau dekat Facebook, mencecah apa ni, juta-juta dia punya likers dan sebagainya. Sekali post dia, tengok hati-hati post, tak main lah kalau setakat 200-300 ni. Biasanya 20 ribu, 100 ribu. Nah ni, itu kerana dia ramai peminat-peminat dia. Tapi di saat kamu duduk dekat aku sekarang, kata kubur, kamu ialah orang yang duduk dalam keadaan bersendirian. Kamu ada anak, kamu ada isteri, kamu ada family, kamu ada keluarga kamu sendiri. Tapi kamu duduk di alam barzakh ini, kamu seorang-seorang sahaja. Tidak ada peneman.
kecuali apa yang jadi peneman dia ialah amalan, amal yang salih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya kubur ialah akulah rumah yang diperbuat daripada tanah. Ini yang disebutkan oleh kubur. Dan akulah tempat yang penuh dengan ulat-ulat yang banyak. Memang dalam tanah ni ada ulat. Menunjukkan bahawa sekaya mana pun kita atas dunia ni, hebat macam mana bukan rumah kita ni besar, dengan keretanya mewah, dengan ada segala kelengkapan, tapi bila masuk ke alam barzah ini, kamu ni duduk dalam keadaan rumah yang diperbuat daripada tanah yang sama. Daripada itu kamu dijadikan, daripada itu juga kamu dikembalikan. Kita manusia ni asal daripada tanah, maka Allah Ta'ala kembalikan kamu kepada tanah. Sebab itu kalau kita baca hadis ni, kita akan rasa bahawa kita tak ada apa pun. Kita tak ada sebab kita nak sombong atas dunia ni. Awak nak sombong sebab apa? Sebab kekayaan. Nak sombong sebab kaya. Nak sombong sebab duit banyak. Akhir-akhir sekali duduk dalam kubur. Awak raja atas dunia ni. Orang segan dengan kamu. Bila berjalan pun orang tunduk minta ampun tuanku. Awak ni seorang Perdana Menteri. Hebat. Awak boleh buat apa saja. Awak nak turunkan harga tu, nak naikkan harga tu. Awak nak selfie dekat tu. Awak nak hapuskan minyak. Nak turunkan harga minyak. Semua benda. Awak boleh buat kerana awak ada kuasa. Tapi ingat. Di saat kamu duduk di alam barzakh, kamu tak ada orang fikir tentang kamu, tak ada orang sanjung kamu, tak ada orang pengikut kamu, kamu akan kembali kepada kuburan yang diperbuat daripada tanah. Dalam tu banyak dengan ulat. Setiap orang mengalami benda yang sama. Setiap orang mengalami perkara yang sama. Sebab itu, orang yang selamat di alam barzakh bukan orang kaya. Orang yang selamat di alam barzakh bukan orang yang famous. Orang yang selamat di hari kiamat nantilah orang yang bertakwa pada Allah Jalla Jalalu. Ini orang ini akan dimuliakan oleh Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling-paling bertakwa. Allah tak tengok pada pakaian kita cantik, Allah tak tengok pada jawatan kita, tak tengok pada kita punya kedudukan, orang tak tengok kepada kita punya ilmu, Allah tengok pada takwa. Kalau kamu ni tak ada apa pun, kamu ni tukang cleaner je. Masjid pagi-pagi, basuh bilik air, pagi-pagi mop lantai, tak ada kerja pun. Tapi solat lima waktu berjamaah. Orang azan dia orang paling awal datang menjadi tetamu Allah Ta'ala. Orang ni orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Setiap hari dia baca Quran. Setiap hari dia semayang jemaah. Setiap hari bersedekah, berzikir. Tak ingat, tak ada satu masa pun yang dilupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ni walaupun dia miskin, papa kedana, orang tak pandang pun dia. Manusia tak kenal pun dia, tapi dia adalah orang yang paling terkenal di sisi Allah Ta'ala. Batu hidup kita ni biar kita tak terkenal di makhluk pada mata manusia, tapi kita ni terkenal oleh makhluk-makhluk yang ada dekat langit. Orang ni lah orang yang paling Allah Ta'ala sayang. Di saat dia meninggal, Allah Ta'ala muliakan kematiannya. La haula wa la quwata illa billah. Maka bila dikuburkan seorang yang beriman, kata Nabi, Nabi tengok dalam Isra' wal Mi'raj, Nabi diberi wahyu oleh Allah. Nabi kata waktu seseorang mana dikuburkan oleh, maknanya setelah dia mati, dikuburkan seseorang yang beriman itu, maka kubur ni akan berkata padanya, ahlan wa marhaba. Selamat datang untukmu, wahai orang yang beriman. Wahai hamba Allah yang saleh, selamat datang untukmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kukasihi yang berjalan di atas belakangku. Makna kubur ni welcome kan dia. Kubur ni, di saat matinya jenazah seorang ulama, orang yang alim, orang yang beriman pada Allah, yang tunduk, takut, akur kepada semua arahan Allah Ta'ala, dia sangat-sangat mengalu-alukan kedatangan itu. Dia macam kita seronok ada orang yang salih, ulama-ulama datang rumah kita, kan kita welcomekan dia. Sebab apa? Orang yang salih ni bila masuk rumah kita, dia berkat. Sebab tu puan-puan, kalau kita ni ada rumah besar ke rumah kecil ke, paling-paling tidak pun biar ada kaki ulama-ulama, orang-orang alim yang jejak kaki dalam rumah kita untuk ambil berkat. Orang dulu-dulu, kalau ustaz-ustaz ni, kalau jenis ulama-ulama tutup guru ni, selalu ajak datang. Selalu ajak datang. Saya pernah orang ajak datang ke rumah kat Shah Alam. Besarnya rumah dia, Allah. Padahal kita ni bukan ulama, kita ni biasa-biasa je. Tapi kerana dia memuliakan kita, dia cakap, ustaz datanglah rumah. Saya tak segan nak datang. Jumlah ustaz nak ambil berkat. Saya kalau ustaz-ustaz datang kat surau ni, memang saya bawa pergi rumah saya. Saya pun okey, tak apalah. Jumlah masa tu bulan puasa. Ustaz tidur rumah saya lah malam ni. Dia seronok kalau ada orang-orang yang, maknanya orang-orang agama ni, orang-orang alim, tok-tok guru, ulama-ulama datang tidur rumah dia walaupun hanya satu malam. Ustaz tidurlah rumah saya, ustaz. Saya nak rumah saya ni ada keberkatan. Ustaz tidur semalaman, tak sahur kita.
kita sahur sama-sama, masa tu saya seorang. Kita sahur sama-sama, lepas tu ustaz nak balik, nak gerak kuliah subuh ke apa, itu ikut ustaz lah. Saya nak kat ustaz jejak kaki rumah saya. Saya masuk rumah dia, ya Allah, besar gila. Masuk tu, mula-mula masuk tu, padang bola. Mula-mula masuk padang bola, banyak tanah dia, peluas tanah dia, padang bola. Ha? Tak ada ke ni, mula masuk, masuk gate, main gate tu, tepi belah kiri tu padang bola. Masuk rumah dia, buka pintu macam hutan. Dia buat konsep macam hutan, dengan pokok dalam, pokok tinggi-tinggi dalam rumah. Gila, Syalam, Seksyen 7. Besarnya ya Allah kan. Lepas tu dia tunjuk bilik-bilik anak-anak dia ni. Buka buka tingkap bilik anak dia, pool keliling, pool, air-air. Anak-anak dia terjun kat situ je. Ada gym, ada surau. Bilik saya dia bagi tidur bilik. Bilik saya tu besar rumah saya sewa. Sampai betul. Kaya, memang kaya. Ha? Apa dia? Besar, memang besar. Orang saya tujuh, saya kata ni jual apa yang macam ni punya kaya. La haula wala quwwata illa billah. Insya-Allah. So maknanya dia kata memang kalau ulama-ulama datang, habib-habib ke datang, memang saya invite kat sini sebab saya nak biar ada keberkatan. Lepas tu dia minta saya doakan untuk family dia, doakan untuk rumah dia, doakan, maknanya baca Quran. So dia suruh pasal baca Quran dalam tu. Sebab dia tak nak rumah dia sunyi dengan apa nama ni, dengan Al-Quran. So dia baca sama-sama dengan saya. So ini satu benda yang baik. Dia orang kaya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi nak sebutkan bahawa akhirat besok ataupun bila saat kamu dimasukkan ke alam barzakh, makna kubur akan bercakap benda yang sama. Bagi orang yang beriman pada Allah taala, kubur akan mengalu-alukan kedatangan dia. Katanya kubur ini, pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku. Mana tak ada orang yang boleh berhak ke atas kamu. Mak ayah kamu pun tak mampu ke atas kamu. Siapa pun tak boleh tanggungjawab atas tiap-tiap seorang. Hari ini kamu di bawah urusanku, di bawah pentadbiran aku. Mana apa-apa yang kalau aku nak buat kat kamu hari ini, terserah kat aku. Kamu tak ada hak sekalipun, siapa pun tak ada hak. Atas dunia ni kalau kita hantar anak sekolah, sekolah tak boleh buat apa-apa kat anak kita kecuali mesti minta daripada izin kita. Betul tak? Sebab kita berhak kat atas anak. Tiap-tiap seorang bila mati di alam barzah, awak kalau masuk kubur, waktu itu segala urusan pemendaraan kita yang diserahkan kepada pengurusan kubur. Siapa dia yang menguruskan kubur ni? Muka Naki. Kubur ni diuruskan oleh dua orang malaikat yang bertugas. Namanya Muka Naki. Dia akan tanya apa-apa juga soalan-soalan yang dia rasa nak tanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dia akan tanya. Maka dengan sebab itu, katanya Nabi SAW dalam hadis ini, maka engkau akan melihat betapa aku akan berbuat baik bagimu. Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang. Dan dibukalah baginya satu pintu yang dapat menyampaikan terus ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman pada Allah, atas dunia ni dia tak fikir dah. Dia banyak sangat ibadah pada Allah. Dia banyak hubungan dengan Allah Ta'ala, tiap-tiap hari dia perbaiki. Dengan Quran dia selalu baca. Dengan sedekahnya begitu banyak. Terutama orang yang bersedekah kan. Kan pahalanya terus mengalir walaupun dia dah mati. Dia bersedekah apa, dia bersedekah kat surau, dia bersedekah kat tahfiz, dia infak duit dia fi sabilillah. Benda ni akan terus berjalan. Orang ni orang yang beriman pada Allah, apa yang jadi pada dia di alam barzakh, kubur ni dia akan jadi luas jauh mata memandang. Kubur ni kalau ikutkan 3 kaki 7 kaki je lah dia punya keluasan dia. Tapi di saat orang ni beriman pada Allah Ta'ala, Allah luaskan kubur dia. Allah luaskan kubur dia, tak rasa sempit, dia tak rasa apa pun. Bahkan orang ni dia seakan-akan berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kubur siapa ni? Kubur para ulama, kubur para nabi, kubur orang yang salih, orang yang beriman pada Allah Jalla Jalaluh. Kita ni bukan, walaupun kita bukan ulama, tapi kita pun berhak mendapat layanan yang sama. Kerana kalau kita ni orang beriman pada Allah, orang taat pada perintah Allah Ta'ala, yang tak derhaka langsung kat suami, yang selalu sujud pada Allah waktu sepertiga malam, yang selalu solat subuh berjemaah, orang ini orang yang diluaskan kuburnya oleh Allah Jalla Jalal. Sebab itu kita nak kubur kita luas, antara amalan-amalan kita kena buat apa dia? Jadikanlah Quran tu setiap hari meniti di bibir kita. Oh, ni antara amalan yang meluaskan kubur itu. Sebab kubur ni sempit, Quran.
atas dunia ni betapa ramainya orang yang tak baca Quran. Akibat dia hati sempit. Dia nak meluaskan sesuatu ni di benda ni Quran je. Kita nak luaskan hati, maka baca Quran. Orang yang tinggal Quran lama, hati jadi sempit, rasa macam tak lapang, rasa macam ada benda yang tak kena dalam hidup dia. Tanda awak ni kurang baca Quran. Itu bendanya. Yang kedua, awak nak kubur awak lapang, Quran kena baca selalu. Sebab Quran ni di saat kita duduk sendirian di alam barzah, yang menjadi peneman kita ialah Al-Quran yang kita baca. Sebab itu orang yang hafiz Quran, orang yang hafal Quran, Quran ni 30 juzuk dalam dada dia, tidak ada ulat, tidak ada seekor ular pun yang berani sentuh tubuh ni sehingga Allah Ta'ala jaga jenazah itu sampai ke hari akhirat, utuh sampai hari kiamat. Dia tak akan reput, dia tak akan tinggal tulang, dia akan utuh. Ni jenazah orang yang mati syahid, orang yang baca Quran, orang yang selalu ada Quran dalam hati ni. Nampak ni? Sebab kalau ikutkan orang-orang yang mati ni, orang yang mati ni dia memang kena makan dengan ulat, betul tak? Tapi Allah jaga jenazah dia, Allah jaga jasad dia sehingga ke hari kiamat tetap sebagaimana keadaan dia baru mati. Itulah kejadian dia. La haula wala quwata illa billah. Maka nak suruh hati kita lapang, Quran kena baca. Sebab dalam kubur ni gelap. Ada orang atas dunia ni pun ditinggal dalam kubur. Atas dunia ni pun ditinggal dalam kubur. Siapa dia? Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata mana-mana rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah ini seakan-akan menjadi kubur bagi diri dia. Nabi kata la taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu ni sebagai kuburan. Jangan. Fa inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan ini dia akan lari daripada mana-mana rumah yang ada dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Menunjukkan bahawa siapa-siapa yang tak baca Quran dalam rumah dia, rumah dia selalu tak dengar Quran, tak dibacakan Quran. Rumah ni kata Nabi macam kubur. Kalau kita ikutkan hadis ni, betapa banyaknya rumah-rumah kat Malaysia ni macam kubur. Awak tak masuk kubur, ada rumah awak je macam kubur sama. Sebab apa? Tak dibacakan Quran. Rumah kita, kalau kita fikir, berapa kali saja kita buka Quran, kita baca Quran dalam rumah. Ada orang tinggal dalam kubur selama-lamanya. Dia bela anak dia 5-6 orang tu dalam kubur. Anak dia tak pernah keluar daripada kuburan. Tolong keluarkan anak-anak isteri kita daripada kubur. Tolong keluarkan anak-anak dan suami kita daripada tidur dalam kubur. Nampak ni? Maka orang yang tak baca Quran langsung dalam rumah dia, orang inilah orang yang jadikan rumah dia sebagai kuburan. Syaitan penuh kat dalam tu. Batu rumah kadang-kadang tak harmoni. Nah, dengan suami bergaduh. Isteri bergaduh dengan suami, suami bergaduh dengan isteri, anak bergaduh dengan ayah, ayah bergaduh dengan anak, mak. Tak harmoni. Kenapa dia? Kerana awak jadikan rumah awak tu kubur, gelap. Tak ada apa, tak ada cahaya langsung. Syaitan penuh dalam rumah, iblis penuh dalam rumah orang-orang yang tak dibacakan Quran dalamnya. Lepas tu kadang-kadang kita masuk rumah rasa stres. Kita masuk rumah macam-macam, anak-anak bergaduh sebab Quran tak ada langsung, Quran tak ada. So the solution is awak kena selalu baca Quran dalam rumah. Nenek, selalu jadikan rumah kita itu rumah yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Ada duit lebih buat makan, panggil orang makan. Bukan panggil orang makan macam kenduri kahwin, 1,000 orang datang. Tak, panggil jalan-jalan tangga, anak beranak kita, jemaah-jemaah kita, kawan-kawan rapat. Itu je lah panggil. Buat makan, beri makan. Orang yang beri makan ni rumahnya berkat, rezekinya luas. Allah Ta'ala luaskan rumah dia ni dengan kehadiran para malaikat. Pagi-pagi ajar rumah buka Quran. Ataupun awak baca Quran lepas subuh, buka Quran, baca Quran, baca Quran. Nampak ni? Kalau rasa berat nak baca, kita penat nak baca, pasangnya CD Quran. Pendrive, YouTube, buka Quran. Dibaca, biar pagi-pagi ni biar rumah kita bergema dengan Quran. Batu rumah saya, setiap sudut saya pasang speaker tau. Speaker kecil je. Setiap penjuru saya pasang speaker, monitor dalam bilik saya, master bedroom. Setiap-tiap pagi saya akan pasang pam Quran surah Al-Baqarah. Sebab Nabi kata fa inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan dia akan lari dengan keadaan yang takut barang siapa yang dalam rumahnya ada dibacakan surah Al-Baqarah. Habis bukan kita baca pun, orang baca. Kau nak baca sendiri pun tak apa.
Pasang-pasang. Biar pagi-pagi tu kita dibuka dengan Al-Quran. Lain surah pun tak apa. Mana nak sebutnya, Nabi kata syaitan takkan duduk dalam rumah orang yang ada dibacakan Al-Quran. Habis tu kita rumah tiap-tiap hari apa? Maharaja Lawak Mega. Rumah tiap-tiap hari tengok cerita, drama, lagu. Anak-anak memekik, duduk main semiul, memekik dekat-dekat bilik. Mana rumah tu nak turunkan rahmat? Bukan kata awak tak boleh buat benda-benda tu, boleh. Tapi pastikan dalam rumah, dalam hidup kita sehari tu biar ada Quran. Biar ada Quran. Baca. Baca. Ah, tu benda ni. Barulah Allah Ta'ala kirimkan malaikat rahmat yang begitu ramai, berbondong-bondong datang dalam rumah kita tu dalam keadaan nak jaga rumah kita, nak beri rahmat pada seluruh isi keluarga. Allahu Akbar. Ini yang kita harapkan. Nampak ni? Demikian kubur pun, kalau orang baca Quran, kubur tu Allah Ta'ala luaskan, Allah Ta'ala lapangkan. Dan apabila dikuburkan seseorang yang sangat banyak melakukan maksiat pada Allah, la haula wala quwata illa billah. Orang yang banyak maksiat pada Allah, mengikut syak perawi hadis, sebahagian perawi mengatakan orang kafir. Sama je lah, orang kafir ke orang maksiat pada Allah Ta'ala ke, macam-macam lah. Maka kubur akan berkata kepadanya, la marhaba, tidak ada ucapan selamat bagi kamu, tidak ada ucapan selamat datang pada kamu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci, yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini segala urusanmu telah diserahkan kepadaku. Maka kau akan melihat betapa aku akan membalas perbuatanmu. Allahu Akbar. Orang maksiat pada Allah, kubur pun tak nak sebenarnya. Tapi di saat nak tak nak, memang kubur kena terima benda ni. Katanya kubur, aku tak datangkan kamu sekarang. Aku tak welcomekan kamu langsung. Aku tak raikan kamu. Tak apalah, hari ini kamu ingkar pada Allah Ta'ala atas dunia, kamu banyak maksiat pada Allah, maka hari ini aku jadikan urusan kamu ni terserah ke aku. Aku sangat benci pada kamu hari ini kerana kamu ingkar pada Allah Ta'ala. Kamu dijadikan daripada tanah, kamu balik semula pada aku dalam keadaan penuh dosa atas belakang kamu. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata apa dia? Bi asabi'ihi fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'd. Nabi kata kubur itu akan menjadi sempit. Sempit itu sempit yang macam mana? Sempit itu menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuk. Maka kubur akan himpit dia. Dalam masa yang sama Nabi buat jari Nabi macam ni. Macam tu. Nabi rapatkan bi asabi'ihi, Nabi rapatkan antara satu sama lain macam ni. Kubur dah akan sempit berat macam ni sehingga berselisih tulang rusuk dia. Tulang rusuk kita ni kan ada dua macam tu. Bila kubur ni himpit, bab tulang ni akan berselisih. Ini khusus bagi orang ahli maksiat pada Allah Ta'ala. Atas dunia dulu dia tak kira dosa pahala langsung. Dan sekarang ni benda ni yang paling kita takut. Saya dekat Instagram saya, 2-3 hari lepas saya tengok, ada seorang perempuan ni, orang Melayu, Islam. Dia post kejap-kejap, post gambar dia pakai telekung semayang. Kejap-kejap dia buat satu dekat story dia. Ni sebab dia naik dekat wall, dia naik dekat kita punya story. So kita tekan tu dia macam continuous. Bila kita tekan, dia tengok ada satu tu dia tulis haram. Dia buat satu yang disimpan, dia save haram. So setiap malam saya tengok kerja dia, maknanya banyak malam yang dia ni pergi kelab malam, minum arak. Anak Melayu gitu. Minum arak. Dia minum, dia berjoget, dia pakai punya seksi. Kemudian Allahu Akbar. Orang ni hidup di dalam keadaan yang cukup-cukup mengerikan. Betapa ada perempuan pakai seksi perempuan. Orang lelaki tak panggil seksi dah. Orang yang hidup maksiat pada Allah Ta'ala ni mati memang sakit. Tolonglah. Dia mati tu mati yang sangat mengerikan. Dan dia mati tu pula di dalam kubur, alam barzah. Malam pertama saja datang malaikat di alam barzah itu tanya soalan macam-macam. Dan malaikat tak cakap banyak dah. Memang orang ni ahli maksiat, asal tanya banyak lah. Kubur akan sempitkan dia rap sekali. Dia akan rasa sangat-sangat sakit. Sebab apa? Alah ustaz, sakit ke? Dah mati mana rasa sakit? Kita di saat Allah Ta'ala letak saja di alam barzah, orang tutup saja kubur kita ni, orang kambuh dengan tanah, waktu itu Allah Ta'ala campakkan balik roh kita tu ke dalam. Hidup semua dalam kubur. Awak akan merasai suasana alam yang begitu lain dengan keadaan sekarang ini. La haula wala quwata illa billah. Sebab mati ni sekali je. Dia tak ada istilah mati dua kali.
Apa maksud mati sekali? Sekarang ni kalau kita mati sekali, nanti bila kita hidup balik, malaikat Allah Ta'ala campak balik roh dalam kubur. Masa tu kita hidup kan, ada mati lagi? Tak mati. Makna kalau tulang rusuk awak berselisih macam tu pun awak tak mati. Sakit, sakit lah, tak mati. Atas dunia ni kalau orang himpit kita sampai berselisih tulang rusuk, mati tak? Mati. Makna sakit tu sekejap je. Sakit tu dia akan berakhir dengan kematian. Mati sekali. Kalau awak hidup buat kali yang kedua di alam barzakh, sampailah ke hari kiamat, awak tak akan mati sampai bila-bila. Maknanya kalau awak rasa nikmat, awak akan rasa nikmat sepanjang masa, tak mati. Kalau awak rasa sakit dalam kubur, awak akan rasa sakit selama-lamanya sebab dia tak mati. Nampak ni? Maknanya kena patuk dengan ular ke, kena himpit dengan kubur sampai bersisih tulang rusuk ke, awak akan rasa sakit, sangat sakit yang tak mati langsung. Ini bagi ahli maksiat. Kawan saya seorang tu, dia kerja dia tukang mandi jenazah. Ustaz, oh, tak ada sebut nama dia. Tapi mungkin kalau saya sebut ni mungkin pun berkenal. Dia kerja dia tukang mandi jenazah. Mana pengalaman dia cerita memang banyak ah, macam-macam jenazah yang dia ni, mandikan, yang dia uruskan. So maknanya dia dah kalis dalam benda ni. Kalau dia tengok jenazah pelik-pelik sikit tu, dia boleh nampak. Allah Ta'ala bagi biasa tukang mandi jenazah ni, dia banyak nampak benda pelik-pelik dan disembunyikan benda tu. Cuma satu jenazah ni dia tak mampu nak tahan, dia cerita kat saya. Dia banyaklah dia cerita sebelum ni pun. Dia cerita, aku tengok jenazah ni kalau pelik, dia akan tanya, dia mati sebab apa? Nampak lain, nampak lain. Rupa-rupa bila dia cek, siasat, dia nampak ada satu jenazah ni bentuk petak. Biasa jenazah ni orang bujur kan, terbujur kaku macam tu. Nampak lain lah petak. Orang lain, pandangan orang lain, orang lain tengok, biasa. Dia tengok, jenazah ni aku nampak petak. Kenapa? Kau nampak petak? Tak. Petak macam kotak. Dia ni mati kenapa eh? Pelik ni. Orang sembunyikan kematian, orang tak tahu. Dah sekali ada orang bagi tahu, seorang je yang tahu. Bagi tahu rupanya jenazah ni mati bunuh diri, dia gantung kat kipas. Dekat Terengganu 2 minggu lepas. Islam lah. Orang tengah serius, soalan bukan-bukan datang. Ni, dia sebut 2 minggu lepas dekat Terengganu, dua orang mati bunuh diri. Satu di kampung Mane, Teluk Menara, mati sebab gantung dekat kipas. Satu lagi mati gantung juga. Gantung. Dia bergaduh dengan isteri dia. Isteri dia cikgu, keluar daripada rumah, isteri dia balik dah mati dah gantung. Stres. Nampak ni? Orang mati bunuh diri ni matinya Allah Ta'ala jadikan mati yang begitu celaka. Nampak ni? Yang kedua dia cerita, satu hari masa mandi elok, tapi bau busuk gila, memang busuk. Tak tahu mati kenapa. Mati elok, masa mandi elok. Masa nak kapan tu, kulit dia slow-slow jadi hitam. Hitam, hitam, hitam. Sampailah sebelum tutup muka tu, dia sempat snap gambar kat saya, dia send. Dia cakap, Syekh, Masya Allah Syekh, tengok jenazah ni Syekh, Masya Allah, aku bukan nak dedah aib, tapi aku terkejut. Nampak? Hitam tu macam rentung lepas mandi. Saya tanya dia, dia ni mati kenapa ni? Dia mati dalam kelab malam, minum arak malam tu. Minum banyak, biasa minum biasa je, tak mati. Tapi malam tu minum banyak sangat, Allah Ta'ala jadikan mati dia mati yang mencelakakan diri dia. Allahu Akbar. Laki. Seorang pun tak semayang jenazah ni, kecuali orang-orang masjid. Mana orang tak datang, orang tak menggemurkan. Batu hidup kita ni nak mati baik, saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya, kalau awak hidup nak mati tu, nak mati yang kadang cantik, hidup kena cantik. Nak mati baik, hidup kena baik. Nampak ni? Allahu Akbar. Kadang-kadang mati kita ni tak tahu. Semalam, abang bocil kan, baru meninggal dunia. Allah Ta'ala jadikan dia ni orang yang soleh sebenarnya. Dia cari makan ikut cara itu. Tak haram. Dia cari makan dengan cara menghiburkan orang dan sebagainya. Dan dia orang paling banyak bersedekah. Dan tengok bagaimana Allah Ta'ala muliakan kematian dia. Betapa ramai orang datang, lebih 2 hingga 3 ribu orang datang semayang. Kita kalau kita mati, belum tentu 2 3 ribu orang datang. La haula wala quwata illa billah. Rupa-rupanya apa yang dia buat sebelum daripada ini, dia akui. Dia cukup-cukup baik dengan mak dia. Tengok orang yang muliakan mak sendiri, orang yang jadikan mak dia itu sebagai raja dalam hidup dia,
orang yang muliakan mak dia, ihtiram mak dia, buat baik kat mak ayah dia, orang ni Allah Ta'ala jadikan mati yang begitu sempurna. Tak pernah dia raka kat mak dia. Dia pernah, dia niat dia masuk Raja Lawak tu, dia nak cari rezeki, nak bawa dia mak dia pergi umrah. Dia cukup sayang. Selama orang kenal dia, semua hati-hati menceritakan benda yang sama. Sebut abam, orang nampak dia dengan mak dia. Sebut abam, orang tak ada lah. Sebut abam, orang selalu tahajud. Orang tak sebut macam tu. Sebut abam, orang selalu bersedekah. Dia ada buat benda tu. Tahajud dia buat. Dia ada bersedekah. Tapi benda sangat obvious orang nampak, sebut abam, bocil, dia cukup baik dengan mak dia. Dia cukup baik dengan mak dia. Ini benda yang selalu dia buat. Sehingga kan waktu dia show pun, dia dah famous. Waktu show pun dia sempat, mak dia lapar, dia bawa mak dia pergi makan. Dia tolak mak dia dengan kursi roda, dia tolak mak. Dia sendiri yang uruskan segala-galanya. La haula wala quwata illa billah. Orang yang baik dengan mak dia ni, Allah Ta'ala jadikan mati yang begitu-begitu hebat. Allahu Akbar. Nah ni, menunjukkan bahawa malam pertama di alam barzahnya, kita doakan mudah-mudahan dia mendapat kelebihan ini. Allah Ta'ala lapangkan kehidupan dia. Allah Ta'ala lapangkan dia punya liang lahat dia, sehingga menjadi salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abam dah lepas. Yang sekarang ni, yang tunggu turn ni kita. Awak macam mana dengan mak ayah awak dulu? Nak tak? Kita macam mana dengan suami? Kadang-kadang orang dengan suami tak jaga. Orang yang hidup dia dahaka kat suami, mati cukup-cukup celaka juga. Sebab apa? Dalam hidup kita seorang perempuan ni, dalam hidup seorang perempuan, suami pada tapak yang ketiga. Mula-mula dia kena taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua ni. Yang ketiga dia dengan suami. Dia dengan suami dia. Di saat awak derhaka kat suami, macam seorang lelaki dia derhaka kat mak dia. Abam, dia telah buat benda yang baik kat mak dia, Allah Ta'ala jadikan kematian yang begitu hebat, kematian dicemburui. Bagi seorang perempuan, dia lepas Allah dan Rasul suami. Di saat awak buat dosa satu pun dengan suami, Allah tak akan redha hidup awak, awak mati dalam keadaan begitu menyedihkan. Kubur tu akan jadi sempit, sesempit-sempitnya. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, saya dah bercerai dengan suami, ustaz lepaslah. Kata ulama, di saat kamu dah berpisah dengan suami, dosa-dosa yang kamu buat dengan suami dulu, tak, dia tak burn macam tu je. La haula wala quwata illa billah. Ini yang paling kita takut. Sebab perempuan kalau dia masak dengan suami, saya pun nak bercerai sebab tak nak berdosa. Dia bukan isu dosa tak dosa. Apa yang kamu buat dengan suami tu bagi settle dulu, lepas tu bercerai lah. Nampak? Baik. Kalau yang disebutkan ni, dosa dengan suami lepas-lepas tu, selagi tak dimaafkan suami, kalau dah berlaku proses minta maaf dan sebagainya, tak ada isu habis. Isu dia sekarang ni, ramainya yang bercerai dalam keadaan dosa dengan suami pun banyak lagi, lepas tu bercerai kena benci, tinggal macam tu. Okey, aku dah tak ada apa dosa dengan kau. Dosa yang lepas-lepas tu mesti kita kira lagi, selagi mana suami belum memaafkan. Ini benda yang sangat-sangat dahsyat. Kadang-kadang lawan suami, kadang-kadang sakitkan hati suami. Kita nak kaji dulu, suami kita macam mana? Apa dia? Kita nak kaji dulu, suami kita macam mana? Haa. Nak kaji lah. Ada kerja baik, ada kerja buat kerja usaha kawan. Baik. Okey. Okey, kita dah masuk isu rumah tangga. Tak, bukan. Isu dia sekarang ni macam ni. Isu dia macam ni. Lelaki ni, benda yang sama berlaku. Kalau seorang lelaki tu menzalimi isteri dia, lelaki juga kena benda yang sama. Dia akan dihina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik pada anak isteri dia. Wa ana akhyarukum li ahli. Dan aku yang paling baik pada anak isteriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat suami buat benda-benda yang menzalimi isteri, itu bukan bermakna menjadi satu lesen yang besar, menjadi satu tauliah bagi isteri untuk derhaka kat suami. No. Habis tu ustaz, dia buat kat kita buatlah balik. Dia tengking nak balik. Tak ada. Itu tidak menghalalkan. Sebab tu kalau kita nak buat kajian, suami macam mana kan? Cakap suami asyik tengking marah. So maknanya layaklah kalau isteri marah balik. No. Siapa cakap macam tu? Dia marah, dia dosa, dia tanggung dosa dengan Tuhan. Dia sanggup dihina di sisi Allah Ta'ala. Nampak ni? Kecuali
in case kita dipukul. Dipukul, dihentam tak apalah, redha. Jawabnya bodoh tu bukan redha, bodoh. Maka boleh untuk protection, untuk protect diri sendiri. Tapi ini isu yang jenis maknanya tak hormat suami, membelakangkan suami, keluar rumah tanpa izin suami, buat benda-benda yang suami tak suka belakang suami. Nampak? Walaupun suami ada juga benda-benda yang jahat dia buat, itu dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi seorang isteri, lepas Allah dan Rasul terus suami dia. Allah takkan redha kepada kamu selagi mana suami kamu tak redha pada kamu. Keredaan Allah Ta'ala pada seseorang isteri itu terletak pada keredaan seorang suami. Tak bermakna tak apa. Ha ni, dia terikat dengan Allah Taala. Urusan dia lah. Nah, urusan dia dengan Allah. Yang penting isteri nak dapat redha Allah, dia kena cari redha suami. Suami kata bangun, bangun. Baik bang, aku bangun ni bukan sebab kau suruh bangun, tapi sebab aku nak redha Allah. Kalau kau tak ada ikat, kalau nak redha Allah ni tak perlu kepada kamu wahai seorang suami, aku tak ikut cakap kamu. Tapi sebab apa kita ikut dia? Kita sayang dia sebab Allah Ta'ala suruh buat gitu. Maknanya kita dengan Allah Ta'ala ni biar ada keterikatan dulu. Kalau suami suruh benda yang Allah Ta'ala larang, tak buat. Kerana kita dengan Allah bukan dengan suami. Suami kata, yang pergi kuliah muslimat ini telanjang bulat belaka. Boleh pergi tak? Contoh. Boleh pergi tak? Boleh taat? Tak boleh taat. Kerana bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala nak. So Allah, Rasul, suami. Itu benda dia. Betapa ramai orang yang derhaka kat suami dia, Allah jadikan kematian itu kematian yang cukup-cukup dahsyat. Kematian cukup menghina. Allah hina dia. Allah hina dia. Jenazah dia tu macam-macam Allah buat. Sama ada Allah tunjuk cash atau hari kiamat nanti. Jadi tulang rusuk tu termasuklah orang yang tulang rusuk akan bertembung waktu dihimpitkan oleh Allah Ta'ala kubur-kuburan bagi orang yang ahli maksiat pada dia. Terutama perempuan lah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata aku tengok dalam neraka, faraitu finnar aktaru ahliha an-nisa. Aku tengok dalam neraka paling ramai penghuninya wanita. Bila ramai penghuni wanita dalam neraka, maknanya di alam barzah pun orang yang paling banyak kena seksanya wanita. Apa sebab? Yang pertama tadi suami mihal. Yang kedua aurat. Aurat tak jaga. Nampak ni? Aurat tak jaga. Sebab itu orang perempuan ni dia banyak kena jagalah perempuan ni sebenarnya. Allah Ta'ala jadikan diri special. Manusia paling special dalam dunia ni perempuan. Dia banyak sangat benda kena jaga. Rupa-rupanya sekarang ni kita melihat orang tak jaga benda-benda tu. Tak jaga. Sebab tu penting. Kuliah muslimat ni kita kena selalu adakan. Suami kena bagi didikan yang sempurna pada isteri masing-masing. Jangan awak lepas nak kahwin tu kira nak seronok je. Lepas tu urusan pendidikan tinggal. Ini yang saya sebutkan setiap kali saya ceramah, saya akan tekankan benda ni. Sebab saya tengok anak-anak muda sekarang teruk sangat. Sebab apa? Hasil pendidikan mak ayah dia. Yang saya cerita tadi tu, perempuan saya cakap minum arak tu, mak dia rupanya, mak dia ni kaki joget. Tak pakai tudungnya, rambut merah, kaki joget. Menunjukkan bahawa pendidikan daripada rumah tangga tu sendiri, mak dengan ayah tu yang mencorakkan kehidupan anak-anak dia macam mana. Sebab itu kita pun kena mencorakkan benda yang sama lah pada anak-anak. Tapi orang anak tu nanti tak ada buat corak sendiri, Ustaz. Apa dia? Dia tak ada corak. Kalau dia diberi hidayah oleh Allah, dia mencari hidayah tu. Kebiasaannya kalau kita tak bertindak untuk nak mananya nak menghapuskan orang kata legasi kejahilan itu, benda tu akan menjadi benda yang sama. Faham tak? Kita sekarang ni, kita didik anak kita dengan cara apa yang kita dapat didikan daripada mak ayah kita. Sebab tu kita pernah cakap kat mak anak-anak, dulu mak masa mak kecil, atuk kau buat macam ni lah. Kita akan sampaikan ilmu keturunan tu. Mak ayah kita, dia didik kita ikut cara atuk kita. Nampak? Kita pun didik anak kita nanti ikut cara yang kita terima daripada mak. Dia didik anak dia, cucu kita, ikut bagaimana kita didik dia. So kalau kita tak didik dengan masjid, didik dengan kejahilan, tujuh keturunan kita akan jahil selama-lamanya. Sampai bila kita nak hidup dalam keadaan sedemikian? Kenapa kita tak menjadi satu batch yang membuat perubahan? Maknanya kita jadi satu batch yang buat perubahan, start daripada aku sampai ke bawah, aku nak semua orang menjadi orang yang soleh, yang taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak jahil lagi dah. Yang mati dalam keadaan Allah Ta'ala muliakan.
Maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan mengerahkan 70 ekor ular yang sangat berbisa untuk seksa dia di alam barzah bagi orang yang maksiat pada Allah, yang banyaknya dosa pada Allah. Jikalau hanya seekor daripadanya menyemburkan bisa ke atas permukaan bumi, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir umur dunia nanti. Bisa ular yang Allah Ta'ala turunkan ni, ular ni daripada neraka Allah kirimkan letak dalam alam barzah. Berapa ekor? 70. 70 ekor ni banyak ni. Seekor saja daripada ular tu, kalau keluar bisa dia atas muka bumi ni, tak akan tumbuh satu pun. Pokok-pokok tanaman hancur kering. Bisanya sangat kotor. Ni, nampak ni? Bayangkan 70 ekor yang akan sengat ahli maksiat, yang akan sengat orang yang derhaka kat suami, yang akan sengat orang yang derhaka kat mak ayah, yang akan sengat orang tak semayang, yang akan sengat orang yang dedah aurat, yang akan sengat pemimpin yang korap rasuah, ambil harta orang, makan harta rakyat. Sengat 70 ekor. Sebab tu semua orang mesti merenung perkara ini. Awak isteri, awak renung perkara ini. Awak suami, awak renung perkara ini. Awak pemimpin masyarakat, awak renung perkara ini. Nescaya kita tak akan berani nak buat onar. Kalau dia isteri tak berani nak lawan suami, kalau dia suami tak berani nak zalim kat isteri, kalau dia pemimpin tak berani nak ambil harta haram, tak berani nak ambil harta rakyat dia. Sebab apa? Dia fikir 70 ekor ular yang dikirimkan oleh Allah daripada neraka untuk menggigit dia, melukainya. Teruslah ia dalam keadaan sedemikian sehingga sampai waktu di hadapan Allah, sampai kiamat. Kalau mati semalam, dia akan kena gigit start malam ni sampai hari kiamat. Hari kiamat tahun bila? Wallahu'ala, lambat hari lah. Setiap hari. Tak mati pula tu. Mati sekali je. Hidup pula tu tak mati dah. Begitulah keadaan sesebuah kubur, kata Nabi. Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Sesungguhnya kubur itu boleh jadi taman, salah satu taman daripada taman-taman syurga bagi orang yang salih, orang yang taat pada Allah Ta'ala, orang yang setiap hari hidupnya itu tak ada fikir lain kecuali nak tambahkan kebaikan-kebaikan demi kebaikan. Tiap-tiap hari dia buat salat sunat duha, dikira nak ibadat pada Allah. Macam pagi ni, untung kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk majlis ilmu, kejap lagi kita bersilaturrahim, pahala besar. Sekejap lagi semayang zuhur, balik rumah, uruskan rumah tangga, pahala. Perempuan ni, di saat dia uruskan rumah tangga, mop lantai, lipat baju, siapkan makanan anak-anak dengan suami, dia dapat pahala yang sangat-sangat besar. Dia mengandung, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Semua dosa perempuan yang mengandung ni Allah ampunkan. Melahirkan anak, seorang perempuan yang melahirkan seorang anak ni gugur semua dosa-dosa dia. Allahu Akbar. Bata ada orang tak nak lah mengandung, sakit, kepala otak awak sakit. Yelah sakit, faham. Tapi itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Bukan, saya nak sebut fair. Dia sakit dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Orang lelaki berak semelit, Allah ampun dosa tak? Sakitnya Allah nak terang tak keluar ni, ampun dosa tak? Ampun. Tak ampun. Orang perempuan dalam tempoh sepanjang dia mengandung, nampak ni, dia mengandung dengan sakit dia, muntah alahan, tak boleh bau suami, bau suami macam ikan masin. Macam-macam kan orang perempuan kalau mengandung kan. Dia alahan tu alahan ni, dia diampun dalam tempoh itu, diampunkan dosa oleh Allah. Gugur semua sekali. Nanti datang balik tak mesti. Datang balik kalau bawa balik. Jadi kalau tak nak terus Allah ampunkan dosa, nampak ni, kena mengandung setiap masa. Habis pantang kandung, pandai-pandai. Itu bincang dengan suami-suamilah. Tak, sebab itu perempuan, kalau dia memikirkan kelebihan-kelebihan ini, dia suka mengandung. Sekali keluar saja baby, waktu maknanya dapat kelahiran baru, Allah ampunkan dosa. Sepanjang dia pantang, Allah beri rehat lagi, awak tak payah semayang lah. Aku dah sayang kat kamu sangat, awak tak payah semayang. Lagi mana keluar darah nifas. Dia menyusukan lagi baby tu selama sehingga 6 tahun. 6 bulan sampai 2 tahun. Sampai 6 bulan sehingga 2 tahun, Allah ampun lagi dosa dia. Segala penat dia nak bangun, kena pantang, jalan slow-slow, tak boleh jalan lambat-lambat, Allah ampun dosa dia.
ampun belaka dosa. Ni perempuan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Kita nampak perempuan ni macam banyak-banyak cerewet lah. Tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh ni. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala beri kelebihan yang cukup-cukup banyak yang kita tak sedar pun benda tu. Nampak ni? Sebab itu orang lelaki sekarang berebut nak jadi perempuan pun pergi umrah pun. Sebab berebut nak jadi perempuan tu. Sebab apa? Apa dia? Ah, tak kisahlah berapa langkah. Yang penting yang jadi perempuan tu bodoh. Ah, tu itu masalah dia. Tapi malang yang tak boleh ngandung. Kalau ngandung Allah pun dosa. Maksudnya kau takkan ngandung, tak ada rahim. Itu je benda ni. Jadi nak hidup dalam keadaan yang baik, nak mati dalam keadaan baik, awak kena hidup dengan cara yang baik. Oh, ni kalau ahli maksiat jenis minum marak jenis tukar jantina ni, Allah mati-mati yang celaka. Selagi mana awak tak bertaubat pada Allah Ta'ala. Awak pergilah umrah, tidur dalam Kaabah pun, kalau kalau lawan Allah Ta'ala, mati celaka. Mati mengerikan. Ada orang kata, ustaz, dah dulu tu pergi umrah tak ada apa, bala pun Allah Ta'ala turun, okey lah. Puan-puan, Abu Jahal hidupnya dalam Masjidil Haram. Abu Jahal yang laknat dilaknat oleh Allah, Abu Lahab yang disebut dalam Quran cerita dia, hidup dia, pusat pentadbiran dia dalam Masjidil Haram. Sekitar Kaabah tu dia panggil Darun Nadwah dulu. Berhala-berhala penuh yang ada dekat dekat sekitar Masjidil Haram pada masa itu. Tapi Allah Ta'ala jadikan rupa-rupa dekat Mekah ni bukan mesti tempat Allah Ta'ala bayar segala dosa yang kita buat. Dunia ni tempat Allah uji. Tempat Allah Ta'ala bayar balas akhirat. Meskipun awak datang ke Mekah, ini geng-geng yang cakap macam ni, ni geng-geng mastika sebenarnya. Ya, banyak baca buku-buku mastika, cerita-cerita orang yang banyak maksiat dekat tanah air, nanti sampai dekat Mekah tak nampak Kaabah. Orang yang maksiat tiba-tiba pergi dengan travel mana-mana, pergi tengok, eh aku nampak Kaabah, maknanya aku okey lah. Itu bukan ukuran dia. Nampak ni? Itu bukan ukuran dia. Jadi orang yang macam ni, lagi dia tak bertaubat pada Allah Ta'ala, dia akan mati dalam keadaan cukup-cukup celaka. Sebab itu saya nak pesan pada pondan-pondan yang ada kat Malaysia ni. Live kan? Ni aku nak sebut kat pondan-pondan. Aku menyirap dah tengok korang ni, ya Allah. Sebab dulu orang buat benda ni dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sekarang ni orang dah legalkan benda ni. Orang dah jadi macam, dia ada persatuan pondan-pondan tu. Yang buat kosmetik, yang tu pakai lembut-lembut. Kalau dia khunsa, lain cerita. Khunsa ni orang yang ada dua jantina. Dia ada dua alat sulit. Ini perbahasan panjang ulama'. Isu ni bukan khusus awak mengada-ngada nak jadi perempuan. Buat pembedahan dekat Thailand, buat pembedahan tu, buang terus kemaluan ni. Orang ni cukup-cukup Allah Ta'ala laknat hidup dan mati dia. Allah laknat hidup dan mati dia. Jadi pondan-pondan ni, kalau awak tak bertaubat pada Allah Ta'ala, awak akan mati dengan keadaan mati yang begitu menyakitkan, mati yang begitu celaka di sisi Allah Ta'ala. Jangan berani awak cabar Allah. Allah ni siapa cabar dia, Allah Ta'ala beri balasan dunia akhirat. Macam orang Cina, dia cabar Allah. Allah Ta'ala larang makan benda-benda kotor. Tapi awak siap jual untuk dimakan. Maka Allah Ta'ala jadikan coronavirus sebagai balasan atas dunia. Akhirat lebih teruk lagi daripada itu. Allah Ta'ala larang supaya awak berzina. Jangan berzina begitu ni. Ramainya orang berzina. Amerika Syarikat, orang Malaysia. Allah Ta'ala cabar Allah. Allah jadikan balasan atas dunia ni virus HIV yang tak ada ubat lagi sampai sekarang. Itu atas dunia. Akhirat Allah Ta'ala balas dengan lebih teruk lagi. Jadi pondan-pondan ni tunggu turun bala baru nak bertaubat pada Allah ke apa? Eh? Awak ingat lawa awak jadi pondan macam tu? Eh? Ha, betul tak? So pasti kan. Ada orang cakap oh, ustaz ni kasar lah. Sepatutnya pondan-pondan ni dia kena buat macam Ustaz Abid Liu. Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Ustaz Abid Liu. Pendekatan dia macam tu. Nampak tak? Tapi betapa ramai dia dalam hidup kita ni, kalau semua orang macam Ustaz Abid Liu semua, nampak ni? Tak jadi apa. Tak jadi apa. Faham tak? Sebab itu dalam kalangan sahabat Nabi, Nabi dah atur, Sayyidina Abu Bakar ni orang yang lembut. Sayyidina Umar Al-Khattab orang yang tegas dengan hukum dia. Baru orang tak berani lawan Islam. Kalau tegas semua, tak jadi apa. Keras. Kalau lembut semua, tak jadi apa. Lepas tu dalam rumah tangga pun, ayah yang keras, mak kena lembut. Kalau dua-dua keras, anak tu entah jadi orang ke apa. Nampak tak? Mak bagian pujuk, ayah bagian tegas. Sebab tu anak-anak dia takut kat ayah. Apa-apa masalah berlaku pun kat mak dulu. Ibu, mama, mami, umi.
Mak pun lah, nanti mak bincang dengan ayah. Mak ni dipanggil orang tengah. Itu macam itulah. Nah ni. Jadi pondan-pondan ni, dah lah berhenti lah, malas nak cakap. Ada soalan? Oh. Islam. Dia masih lagi duduk atas Islam. Dia masih lagi Islam lah. Tapi dia akan dapat azab daripada umat. Ya. Orang bunuh diri ni dia bukan kafir. Orang bunuh diri ni dia fasik yang sangat besar. Maknanya di saat dia bunuh diri, dia akan masuk neraka. Dia confirm masuk neraka, dia akan bunuh diri dia ikut keadaan mana dia buat. Dia gantung, dia pukul dia, dia digantung. Kalau digantung dia sendiri, bangkit hari kiamat nanti kata Nabi Muhammad SAW, dia akan bangkit dan keadaan gantung diri. Gantung, tak mati. Selama-lamanya. Selama mana habis hilang dosa bunuh diri tu. Sebab dia masih lagi Islam. Habis tu baru Allah Ta'ala beri padanya syurga. Ah, tapi ratus-ratus ribu tahun lah neraka tu. Allahu Akbar. Oh, lepas tu Ustaz macam tu, cerita yang pondan tadi tu Ustaz kan, kalau nanti tak kumpulkan macam mana tu dia tu rupa lelaki macam mana tu? Kebumi kan cara-cara orang lelaki ya, sebab dia lelaki. Bila dah mati ketawa lah. Apa dia? Bila dah mati tahu lah. Haa, mati tahu lah. Tak, sebenarnya yang walaupun dia mati, kadang-kadang kita tak dapat nak detect sebab orang dah apa, dia dah potong kemaluan dia. Macam seorang mak ayah dia lah, tahu dia selalu mahu. Tapi kalau IC dia ada kemaluan. IC boleh buat. IC boleh buat. Ada duit, boleh buat. Dalam dunia sekarang, awak ada duit, semua jalan. Itu sistem dunia. Ada duit, semua jalan. Baik, dia bunuh diri tu kerana kehendak dia ataupun kerana dia gila? Okey. Baik, itu antara dia dengan Allah. Bila sebut nama kita tak tahu, mana tu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita hanya mampu sangka baik. Faham tak? Ada orang yang gila, dia bunuh diri. Dia bunuh diri sebab gila. Di sisi Allah Ta'ala, dia tak dikira benda tu sebagai dosa kerana dia gila. Orang gila ni, dia boleh buat apa saja. Dia boleh tak semayang, dia boleh ambil rasuah, dia boleh berzina. Sebab tu yang kita anggap lah, kita sangka baik, yang ambil rasuah tu, yang tipu rakyat ke, yang berzina ke, semua tu orang gila. Kita ambil husnuzan. Orang yang berzina, yang tipu dia orang hutang tak bayar, itu orang gila. So dia tak berdosa di sisi Allah. Kalau betul dia gila lah. Faham eh? Ha, tu dia. Kita sangka baik lah. Gila yang tak semayang tu, gila tu. Mula jadi gila. Sebab orang gila tak wajib semayang. Ustaz nak berhukum orang ni dalam keadaan kita waras ke kita marah? Ustaz yang paling baik. Maksudnya? Berhukum macam katalah kita anak tu buat sesuatu. Kita nak hukum dia. Kita menghukum anak ni mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak buat salah apa? Anak buat salah apa? Tengok pada kesalahan. Kalau kesalahan tu berat, maka dihukumkan berat. Tapi mengikut landasan yang still on track. Apa yang Nabi ajar? Makna pukul je bukan sampai mencederakan. Mendidik anak ini bukan pukulan yang mencederakan. Tapi pukulan yang untuk tujuan mendidik. Sebab itu yang terbaiknya waktu kita pandai kontrol kita punya nafsu marah. Sebab kalau orang dia marah anak dia dalam keadaan yang beremosi, itu yang jadi anak tu sampai separuh nyawa tu. Wah. Semana didik, mana kalau kita nak menghukum dia sekalipun jangan melampau. Dia ada borderline dia. Nah, dia ada borderline dia. Saya alhamdulillah 6 orang. Ah, dah. Yang sulung umur 9 tahun. Ha. Okey, hal-hal keluarga ustaz dilarang tanya kat sini ya. Ah. Dekat tak? Dia sekolah kat lain. Akan ada soalan lain? Ha.
Aku duk risau tanya ustaz bini berapa dah. Ha, susah aku nak jawab. Ni soalan ni live. No 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 no. Okey. Soalan lain. Cepat jawab tak ada. Okey, wallahu alam. Cepat ya aku tutup. Ha. Ha. Pin matikan pin. Dah. Dah mati dah. Belum lagi. Mai matikanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takabbalallahu.